Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mod Galaxy of God ya, atau GOG. Kali ini saya coba versi 2.0 ya, soalnya 2.1 nya belum keluar. Jadi saya putuskan main versi 2.0 nya saja dulu, tapi masih drop 5 ya. Oke, progres saya farming itu lawan 3 orang ini sih. Dan ini nyari equip ya, ya Nordic Relic itu. Ini juga Mega Morph, Estekan sama Es Apple ya. Tujuannya nyari si Dark apa Cyber Dark and Regen itu. Tapi nggak dapat. Dan ke Marik ya. Saya farming S apa sama S attack ya. Oh ya, di sini juga saya farming. Lihat nih, nyari The Dark Lord ya, cuman nggak dapat, udah keburu bosan. Terakhir lawan Marik lagi Atem. Ini ternyata harus 4 mage langsung ke sini ya katanya. Nantilah setelah tamat saya akan coba cari dia ini. Oke. Di sini saya fokus estekan ya. Oke, kita langsung saja ke fast run ya. Bentar, kita coba cek. Coba enter. Oh, tidak ada memang ya. Adalah siapa nih? Bastion sama Sekhmet. Jadi ini decknya saya dapat Horakti dari si Parawatem ya, saya dapat satu. Ini gampang kali ya dapatnya, dapat dua saya, bahkan lebih ini. So kalau saya nggak pakai save state ya, terus ini masih sempat ya, ultimate juga. Mortal Phoenix ini dari Marik ya, Sopo. Obelis dari Kaiba ya, tentu saja ya ini. Kalau diffusion bakalan jadi ini ya, ngurangin 3000 poin lumayan di akhir-akhir gitu. Terus ada Tenen masih pakai, ada ini juga Master of Chaos masih pakai, Blast Shining dan Super Fakroid ya. Itu untuk monsternya. Untuk magic 1 Herpy, 3 Regeki, 1 Burning, 3 Negate Attack, 1 Magic Cylinder, 2 Prison, 1 Mirror Force. Untuk equipnya ada Relic 2, Clear Water 2, Ritual Weapon 2, Mega Morph 3, dan Fusion Weapon 3. Oke. Kita lanjutkan. Wah, Winda. Oh, menang kayaknya nih. Dia lagi. Aduh, belum lagi. Lah, kita regeki aja ya.
ini aja dulu. Oke, menang. Wendigo. Wendigo. Oke. Pumpkin. Oke, kita lanjut. Apa ini? Infected kah? Oke, tidak ya. Oh, apanya berkurang setengah. Menang sudah. Lima drop ya, jadi wajar saja. Oke, lanjut dulu. Wah, buruk ini. Apa ini? Kubik. Nyerang kah? Iya, pasti dong. Rp8.000. Enggak nyampe 8.000 ya. 7.5. Kliponnya berkurang setengah ya. Kalau bukan trap menang. Oh, trap. Ini kita teh. Seriaku dong. Kalah dong. Udah nyerang menang udah. Oke. Kita lanjut dulu. Mari tiga ya. Thank you.
jadi Yami Marik. Sliver lagi. Series ini. Dua dong. 7.000. Oh, itu lagi. 10.000 dong. Kalah kayaknya nih. Kalau terbestroyer hanya menang. Aduh. Asam dimension prison dong. Harusnya amankah? Allahu Akbar. Itu lagi dong. Tahu gitu ini tadi ya. Turunin ini tadi. Aduh. Kalah ini. Sudah Geki. Udah, cepat aja ya. No. Oke, menang ya harusnya. Siapa ini? Oke. Lanjut dulu. Oke, menang.
Kita lanjut lagi. Rafiel dong. Yang 3 kali ya. Ribu lagi. Oke. Menang harusnya. Kalau dia ngeluarin yang kayak tadi. Hamon, oh secret piece dia ya. Tidak pernah ngapain saya subscribe. Ngomong lagi farming lah. Oke. Oke. Kerekord kan. Saya coba ini dulu ya. Saya skip videonya dan kita ketemu lawan para todoks ya. Itulah pokoknya, oke. Okay. Dadah. Oke, okay, saya sudah lawan 4 mage ya, sisa 1 mage yaitu Medo ya. Jadi katanya sih setelah lawan Seto 2 ya ke sini. Benarkah ada Gordon Para? Loh, tidak ada. Tidak ada, cuy. Terus bagaimana? Ya yang tahu tulis di komen ya. Soalnya sudah lawan ulang ya para mage sisa satu, udah lawan Seto juga Seto melebir ini ya, kita coba. Oke, kita sudah di free duel. Saya sudah ulang ya, katanya setelah lawan 4 mage terus ke para pedes itu ya, sudah cek tidak ada orangnya. Saya juga masih bingung ini gimana dapatin Guardian Para ya. Ya bagi yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ya insya Allah saya akan buat videonya hari Sabtu depan kali ya, atau minggu depan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.